Misteri pembunuhan satu keluarga di Calideres, bukti cuma catatan dokumen dan ponsel. Pihak kepolisian menyatakan 4 jenazah yang ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Calideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022 merupakan satu keluarga. Belum diketahui penyebab kematian 4 orang tersebut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Haris mengatakan, identitas 4 orang tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keempat jasad terdiri dari suami, istri, anak, dan ipar korban. Saat 4 jenazah ditemukan, kondisi di dalam rumah rapih dan tidak acak-acakan. Petugas pun masih melakukan pemeriksaan dan pengamanan di lokasi kejadian. Haris menjelaskan belum dapat menyimpulkan apakah keempat mayat merupakan korban pembunuhan atau bukan. Sebab masih harus menunggu pemeriksaan keempat jasad korban oleh rumah sakit, mengingat mayat sudah dalam kondisi membusuk saat ditemukan. Warga dan ketua RT membobol pintu rumah korban dan menemukan keempat mayat. Ketua RT lalu melaporkan peristiwa ini ke polisi. Haris mengatakan lokasi ditemukannya keempat korban berbeda-beda, yakni satu mayat ditemukan di kamar belakang, dua mayat di kamar tengah, dan satu di ruang tamu. Dari lokasi kejadian, petugas nampak menyita HP dan sejumlah dokumen serta catatan dari dalam rumah. Ketua RT setempat Asyung mengatakan bahwa keluarga yang tinggal di rumah itu sangat tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitar selama 4 tahun. 4 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum guna mengetahui penyebab tewasnya korban. Karena kondisi jenazah sudah membusuk, katanya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada tidaknya luka di tubuh korban.